Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita untuk acara season yang kedua, yaitu masalah pelatihan. Ini yang paling sulit juga. Ini karena gandeng dengan insting. Gak semua orang bisa meracik, gak semua bahasa Jawanya itu tangan-tangan. Ini bumbu kuah bakso itu juga saya SOP semua sama warung-warung. Tapi kadang kalau lihat orang lihat saya, katanya sama-sama adonan yang sama masukkan bumbu sama, katanya enak ya. Kalau yang saya bumbuin itu saya kadang bingung. Itulah namanya tangan-tanganan atau sugesti. Makanya semaksimal mungkin nanti jenengan itu harus jadi bosnya. Jadi cenderung dilatih ke orang lain, dilatih pada karyawan supaya nanti jenengan tinggal merintahkan saja jadi bosnya. Ini saya akan memberikan berbagai macam masakan. Ini yang pertama akan saya anu yang hasil cetakan tadi. Jangan catat. Kalau enggak dicatat juga enggak apa-apa. Tapi apa? Daging 8 kilo. Ini kenapa saya beri 8 kilo? Ini sesuai ukuran resep saya. Karena daging semakin banyak adonannya, dagingnya itu semakin lembut, semakin babar. Babar itu jadinya semakin banyak, teksturnya semakin halus. Tapi semakin sedikit semakin tidak bagus. Gitu. Gila. Ini pengennya profesional, pengennya supaya jadi baik, tapi malah tidak baik. Mau jangan khawatir dengan jualan. Mulai aku dodol bakso, jangan-jangan ada orang-orang yang masak di rumahnya, biarin. Paling-paling ya enggak setiap hari. Okay. Untuk resep pentol bakso daging sapi 8 kilo. Ini garam, ini saya pakai garam ini biar standar. Garamnya 2 biji. Garam kotak. Kan di Banyuwangi mungkin banyak grosok ya. Kotaknya kalau ini ada, entar biar urut dulu aja. Yang kedua bawang putih. Ininya 2 biji. Ini saya enggak pakai bawang goreng, berambang goreng. Karena berambang goreng di pasaran itu enggak ada yang asli. Biasanya ada pohon, biasanya kates, biasanya apa gitu ya. Itu enggak ada yang asli di pasaran. Dibuat bakso tambah enggak enak. Tambah orang karakoran nanti. Bawang goreng. Terus bawang bukan berambang ya. Kalau ada berambang goreng yang asli, kita bikin sendiri bagus. Tapi mahal gitu. Nah, untuk bawang mentahnya segini aja. Ini setengah ya. Oh iya. Bawang putihnya segini, yang gak digoreng. Yang digoreng segini. Ini dikasih 2, apa namanya, katakan 2 on. 1,5 on, 2 on. 2 on. Pak, dihaluskan. Oh enggak, nanti diselap jatuh sendiri kok. Terus yang mentah berapa? Yang mentah setengah on. Setengah on. Iya. Yeah. Sasanya ukuran 50 gram. 2 biji.
biji 50 gram. Iya, iya, 100 gram. Terus, nah, sagu aren, daging 8 kilo, ininya 3, ini 1/4, berarti 3/4. 3/4 itu sekilo enggak ada, sekilo kurang 1/4. Ini sagu aren. Saya, ini kenapa saya pakai sagu aren? Sagu aren ini teksturnya itu bagus, halus, kalau enggak lembek gitu. Ini selera suka, kalau jenengan aku enggak mau pakai sagu aren, sagu tapi enggak mau, enggak silakan. Enggak apa-apa. Ini sudah 3/4. 3/4 sudah. Ladaku, merica, ladaku. Ini dikasih 2. Ini ada di pasaran banyak. Tapi kebanyakan pedes. Terus ini tepung bakso leja-leja. Ada 3 ini. Kalau di pasaran leja-leja, Prima, Kofla. Prima ada, tapi sekarang gak produksi sudah. Prima sudah gak produksi, sekarang ini produksi itu. Ini 8 kilo dikasih 3 biji. Ini untuk apa? Bahasanya mengganti telur. Silakan, biasanya kan kalau kasih telur biar kenyal. Cuma kadang-kadang kalau telur, orang-orang pengen kan telurnya kebanyakan jadi empuk. Karena kuning telur itu bikin empuk ke bakso. Kalau ini bikin nanti kalau diangkat baksonya cenderung apa namanya kering gitu ya. Tapi ini bukan mengawet, bukan mengering. Untuk apa namanya supaya nggak, kalau digodok direbus nggak mudah lembek. Itu keras akhirnya, keras. Cuma nanti kelemahannya asin, jadi mengadukan garamnya ini terlalu mahal. Sebenarnya daging itu sudah nggak dikasih ini juga nggak apa-apa. Ini kan untuk pengaman supaya tetap awet keras kalau dimasukkan ke air gitu. Kadang-kadang suara nggak laku-laku, soal lama direbus itu apa nggak bagus gitu. Nah kalau ini jenengan kasih 4 atau 5 berarti garamnya ini paling 1. Nah ini udah asin, udah ada garam-garamnya. Terus apa namanya, micin, garam, bumbu tadi yang sudah rempah-rempah lagi. Terus gula. Nah ini yang rasanya, gula putih. Gula putih dimasukkan. Berapa ukurannya, Pak? Itu juga nanti dicatat. Jadi masukkan kira-kira berapa. Mungkin kalau bumbunya nanti segitu 40 dikasih 10 sendok gula. Namanya. Jadi tulis. Terus garam. Misalnya garamnya satu dagang itu dikasih yang itu tadi, garam belium itu tadi misalnya 3 plastik. Ya, tulis. Setelah itu diaduk, nanti itu air sudah masak, sudah mau diaduk. Nah, dicicipin. Kurang asin, tambahin ditulis. Berarti 3 tambah tadi 3 biji sama tambah ini berapa? Misalkan 3,5. Patenkan itu ditulis di tembok atau di mana aku harus sampai. Nanti kalau sudah bisa. Oh enak, keren, apa namanya, enak. Enggak ini. Nanti kalau saya sudah menemukan
resep yang itu tadi, itu nanti bisa masih saya racik tadi. Itu nanti akan saya racik kalau seliter air itu berapa sendok, berapa bungkus, berapa on, berapa ini. Ini karena saya masih belum sana.